Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ikebal Vlog ya bosku. Seperti biasa, kali ini saya akan host tour lagi ya bosku. Di belakang sudah ada satu unit keren sekali ya. Nampak sama tapi desain dia berbeda ya bosku. Daripada penasaran, jangan kemana-mana ya bosku. Stay tune terus di channel ini. Mari kita lanjut. Oke ya bosku ya, kita sudah ada satu unit rumah yang keren ya bosku ya. Terlihat sedikit sama tapi ID dan desainnya berbeda ya bosku. Kali ini kita akan house tour yang sebelah sini dulu ya bosku ya. Oke, langsung aja kita dekati seperti apa desain luarnya ya bosku ya. Oke, dari depan rumah bumbungnya tajam ke atas bosku. Jadi terlihat ada dua jendela besar di sana ya bosku. Kali ini kita fokus yang sebelah sini dulu bosku ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya sudah berada di kapos rumah ini ya bosku. Seperti biasa ya, rumah ini bisa muat dua mobil ya bosku ya. Oke, ada tempat tongkrongan juga ya di bawah kapos ya. Kita bisa duduk santai ya bosku. Terlihat ada jendela di sini ya. Di sini juga ada pintu. Nanti kita buka seperti apa dalamnya ya bosku ya. Oke, lanjut, dan pintu sebelah sini bosku. Oke, langsung aja kita masuk ya lur ya. Oke ya bosku, langsung aja kita masuk ya bosku. Seperti apa desain di dalam rumahnya ya bosku. Dan di sini ada pintunya. Seperti biasa ya, pintu di sini menggunakan kunci elektronik ya bosku ya. Oke, assalamualaikum. Wow sekali bosku, ini adalah dalam dari rumah ini ya bosku ya. Sekarang saya sudah berada di belakang pintu rumah ini ya bosku ya. Nampak di sini ya, desainnya seperti ini ya bosku ya. Ini ada satu dinding ya, dan ini untuk khusus untuk masuk saja ya bosku. Lalu kita ke depan sedikit, langsung nemu view meja makan bosku. Seperti ini viewnya bosku. Wow banget. Dan di sini ada satu jendela besar ya bosku ya, yang ke teras sebelah samping rumah. Jadi sangat-sangat keren sekali lur ya. Sangat-sangat keren sekali. Wah, keren sekali lur. Ini sekarang saya sudah berada di samping rumah ya. Jadi ada tempat tongkrongan di sini, kita bisa ngopi-ngopi di sini bosku ya. Jadi view-nya seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk lagi ya bosku, seperti biasa. Hari ini kita akan host tour. Memang ID-ID di sini keren-keren semua ya bosku. Oke, lanjut. Di sini ada satu ruang televisi ya bosku, ruang keluarga untuk nonton. Filmnya seperti ini bosku. Wow, sangat-sangat keren sekali ya lur ya. Sayang sekali elektriknya tidak bisa dibuka ya bosku, karena ada pemadaman total ini ya. Oke. Tapi gak apa-apa, lanjut aja videonya ya bosku ya. Oke, di sini ada meja makan ya. Di sini juga ada kabinet ya, almari ya. Di sini bisa memajang pajang-pajangan ya bosku ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini rupanya ada pintu ya bosku. Ini ada storage bosku. Storage-nya sangat tersembunyi sekali di balik lemari ini. Dan ada satu kamar mandi di balik pintu cermin ini bosku. Mari kita buka. Terlihat juga ya di sana ada satu kamar ya bosku ya. Wow, desain yang sangat keren sekali lur ya. Oke, kita review dulu kamar mandinya bosku. Jadi kamar mandi di sini ada di balik pintu kaca cermin ini ya bosku ya. Wow, jadi viewnya seperti ini lur ya. Sangat sangat keren sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut jalur ya. Ada satu kamar tidur ya di sini ya, bosku. Kita ada satu kamar tidur ya. Satu jendela di sini bisa memandang di kapos ya, bosku ya. Seperti ini view-nya lur ya. Wow, sangat keren sekali. Almari, bosku. Almari ya, bosku. Almari ada. Oke, lanjut. Kita keluar kamar ya bosku. Kita ini tadi kita dari luar ya, ada
Meja makan, sana ruang tamu, hah, ada jalan sini, sini adalah almari. Kita ke kamar sini, lalu kita belok kiri. Sini terlihat dapurnya bosku. Jadi dapurnya ada depan rumah bosku. Wow, sangat sangat keren sekali ya bosku ya. Di sini memang lain ya, desainnya memang keren. Oke, seperti ini. Dan ada juga jendela ya bosku, jendela, ada pintu juga, pintu yang kita bisa keluar ke kapos ya bosku ya. Jadi view-nya seperti ini bosku ya. Oke, jadi kita bisa masuk dari ke apa dalam rumah lewat pintu dan juga bisa masuk dari pintu dapur bosku. Oke, kita masuk dari pintu dapur bos. Wow, sangat sangat istimewa desainnya bosku. Oke, lanjut. Lalu kita akan menuju ke tingkat atas lur ya. Sebelum kita ke tingkat atas ya. Di sini juga ada satu jendela besar bosku ya, di sebelah ruang televisi ini. Ini ada jendela besar yang kita bisa keluar ke belakang rumah bosku. Jadi seperti ini view-nya ya bosku ya. Wow, sangat sangat keren sekali lur. Oke, lanjut, kita akan mau naik ke atas ya lur ya. Jadi tangganya memang tidak terlihat karena ada satu almari yang sangat panjang di sini ya. Oke. Jadi ada sedikit nampak tangga, nanti kita akan masuk ya bosku. Oke. Nah itu tadi ya bosku ya, ID ya, desain dari rumah ini ya di tingkat bawah ya bosku. Sebelum kita naik ke atas ya, sekali lagi buat sobat semuanya yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sobat semuanya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupload video-video terbarunya ya bosku. Oke, kita lanjut naik ke atas lur. Oke, sebelum kita naik ke atas ya, seperti itu ya, itu pintu masuk ya. Dan sana ada satu kamar ya, ada satu dapur lagi ya bosku di sana. Kita juga bisa masuk dari pintu dapur ya bosku. Oke, sekarang kita akan masuk ke tangganya ya. Kita akan naik atas. Ada satu almari panjang di sini dan di belakang sini almari ini ada satu tangga bosku. Oke, kita akan masuk. Jadi view-nya tangga seperti ini bosku. Wow, sangat sangat keren sekali ya bosku. Depan tangga ada satu table nih, hiasan. Oke, lanjut, kita akan naik ya bosku ya. Wow. Wow banget bosku ya. Oke, jadi saya sudah berada di tangga yang paling atas. Kita akan dapat view seperti ini bosku. Wow. Oke, nampak di sana ada kamar ya. Di sini kayaknya ini master bedroomnya ya bosku. Dan sini ada dua bilik ya bosku. Ada dua bilik, nanti kita akan masuk. Jadi kita first dari atas tangga kita dapat view seperti ini bosku. Ada lampu yang sangat tinggi dari atap atas ya sampai ke bawah. Di sana adalah meja makannya bosku. Wow, sangat sangat keren. Oke, sekarang kita akan masuk dulu yang sebelah sini ya bosku ya, bilik yang sebelah sini. Wow, sangat sangat keren sekali bosku. Oke ya. Di sini ada satu jendela juga ya, kita bisa memandang keluar sana ya bosku. Jadi view-nya kamar yang sebelah sini seperti ini bosku. Almarinya bosku ya. Oke, lanjut. Di kamar ini tidak ada kamar mandinya, namun kamar mandinya jadi satu di sini ya bosku ya. Kita akan masuk sebelah kamar yang sebelah ya bosku ya. Oke. Wow, ini sayang sekali lampunya tidak bisa dibuka ya bosku ya. Jadi view-nya seperti ini bosku ya. Oke, ini juga ada jendela besar ya bosku ya. Ini bisa kita melihat panorama yang berada di luar sana bosku. Jadi seperti ini view-nya lur.
Oke, di depan banyak sekali unit-unit yang belum jadi ya bosku. Jadi sobat semuanya yang pengen beli rumah di kawasan sini, langsung aja kepoin link di deskripsi box bosku. Oke, kita lanjutkan. Oke ya lur, kita lanjutkan lagi ya lur ya. Jadi di kamar tidur ini, dua kamar ini tidak ada kamar mandinya, namun kamar mandinya jadi satu di luar kamar ya bosku ya. Jadi view untuk kamar mandi seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke master bedroomnya bosku. Oke, ini tangga ya bosku, kita menuju ke master bedroom ya, sebelah kiri dari tangga ya, kita naik tangga langsung sebelah kiri kita akan nemu master bedroom bosku. Jadi viewnya seperti ini bosku. Wow, sangat-sangat keren sekali lur. Ada satu jendela ya bosku. Sini juga ada satu jendela besar ya, kita bisa keluar ya. Kita bisa keluar ya bosku, melihat pemandangan-pemandangan di luar sana bosku. Wow, sangat-sangat keren sekali ya bosku. Oke, kita lanjutkan dulu di mana kamar mandi di master bedroom ini ya bosku ya. Oke, mari saya tunjukkan. Oke ya, di sini ada nampak pintu ya, cermin ini, ada cermin ini bisa dibuka jadi pintu bosku ya. Wow, memang keren sekali. Dan di dalamnya adalah kamar mandi. Dan inilah kamar mandinya. Wow. Oke, keren ya Nur ya. Oke. Jadi kamar mandi di master bedroom ini ada di balik pintu cermin ini ya bosku ya. Ini sini adalah almari ya bosku. Semua ini almari, ini juga almari. Wow, sangat-sangat keren sekali. Oke. Nah, itu tadi ya bosku ya, view yang kita dapati dari unit ini di lantai 1 ya bosku ya. Gimana? Keren-keren kan? Jadi sobat semuanya yang pengen beli di rumah, apa yang pengen beli rumah di area sini, langsung aja kepoin link di deskripsi box ya bosku. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke ya, jadi di master bedroom ini ya, ada satu kamar mandi ya bosku di balik pintu cermin ini. Ada televisi dan tempat tidurnya ya seperti ini ya bosku. Kita bisa ke balkoni ya bosku. Lanjut kita akan keluar di sini dari pintu master bedroom. Langsung kita menemukan tempat duduk santai ya bosku. Dan kita bisa melihat area bawah. Di tingkat bawah kita bisa melihat ada satu meja makan ya bosku, ruang keluarga ya, kita nonton TV di sana. Jadi viewnya seperti ini ya bosku. Ada satu kamar di sini ya bosku, ada satu kamar juga di sana, dan ini adalah kamar mandinya. Oke, itu view yang dari tingkat atas ini ya bosku. Oke, lanjut kita turun ke bawah bos. Oke, kita akan turun lagi ke bawah. Jadi seperti ini viewnya ya bosku. Ada desain-desain yang sangat kece-kece bosku di sini. Oke, turun tangga langsung kita dapat view ruang TV ya bosku. Ada juga jendela yang besar sekali di sini. Kita bisa keluar juga di belakang ya bosku. Lanjut dari ruang keluarga ini kita melihat ada satu almari yang sangat panjang sekali, dan di sana ada satu kamar mandi ya, ini storage di balik pintu cermin ini. Nampak ada satu dapur ya bosku di sini, meja makan ya bosku ya. Lanjut ada satu bilik lagi ya bosku, dan di sana ada dapur ya bosku ya, dapur. Oke, dan di sana juga ada satu pintu keluar dan masuk dari dapur ini ya bosku ya. Oke, jadi viewnya seperti ini ya bosku ya. Lanjut di depan sebelah meja makan ini ada satu sliding door yang sangat besar sekali. Ini kita bisa nongkrong keluar ya bosku, samping rumah. Wow, sangat-sangat keren sekali.
Dan ini adalah pintu masuk utamanya ya bosku ya. Jadi pintu rumah ini ada dua, satu dari pintu utama dan satu pintu dapur yang juga bisa masuk dari luar ya bosku. Oke, mungkin itu saja view yang kita peroleh dari unit ini ya bosku ya. Nah itu tadi ya bosku ya, desain dan ID dari unit ini, dari tingkat bawah ataupun tingkat atas ya bosku. Semoga ini menginspirasi buat sobat semuanya ya. Sekali lagi yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sobat semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya bosku. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain hari pastinya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.